Sudah tak malu pamer kemesraan. Inilah detik-detik Egi Maulana Fikri Gendong Adi Bahanza usai resepsi. Pada Minggu, tanggal 10 Desember tahun 2023, Adi Bahanza dan Egi Maulana Fikri telah resmi menikah. Acara keduanya digelar di Half Pati Unus, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Pernikahan Adiba dan Egi sukses mencuri atensi netizen. Keduanya tidak pernah memamerkan kemesraan mereka walaupun sudah lama menjalin hubungan. Bahkan, dalam sesi pemotretan pre-wedding, Adiba dan Egi pun memilih konsep tak saling bersentuhan. Terkini, usai resmi menjadi pasangan suami istri, tampaknya bintang Timnas Indonesia dan istrinya itu sudah tak malu-malu lagi memamerkan kemesraan mereka. Terdapat satu di antara video yang viral beredar, terlihat Egi membopong Adiba ketika selesai acara resepsi pernikahan mereka. Alasan Egi gendong Diba mungkin kaki Diba lagi ke seleo atau apapun itu yang pasti ini momen sweet banget Diba sampai salting gitu wakak, tulis keterangan unggahan. Dalam video, Adiba yang menggunakan gaun pengantin bernuansa putih dan hitam itu terlihat kesulitan berjalan sehingga Egi sempat membetulkan sepatu yang dikenakan Adiba. Tetapi, pada akhirnya Egi memilih untuk mengangkat dan menggendong istrinya tersebut. Ketika digendong Egi, dari kejauhan Adiba tampak masih terlihat sedikit malu-malu. Adiba Hanza tertawa sembari menutup mulutnya kemudian menepuk-nepuk pundak Egi saat digendong. Kemesraan antara Adiba dan Egi usai resmi menikah itu langsung dibanjiri beragam komentar. Tak sedikit yang berhasil dibuat ikutan baper melihat momen tersebut. Masya Allah seneng banget liatnya so sweet banget. Moga sama wa, tulis salah seorang netizen. Kok aku senyum-senyum sahut netizen lain. Kalau udah halal mah bebas dong selamat ya. Buat Adi Baegi mudah-mudahan jadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Timpal netizen lainnya.